ini satu kesalahan yang silap faham. Orang kata Andalus tu dulu nama Andalus, kau tukar Spain bila dia tu. Bukan. Spain memang dah ada nama lah. Oh. Bukan. Bukan. Spain. Semua orang percaya macam, oh, kita ingat lah. Itu. Spain tu memang rasa Spain lah. Mana Spanyol? Andalus ni satu wilayah kecil sahaja di Spain. Oh. Jadi selama ini kita salah guys ya, mendengar cerita ataupun cerita yang ada gitu kan berkenaan dengan Andalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lagi dan belajar lagi bersama Profesor Dr. Saleh Yaakob ya, berkenaan dengan siapa yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, the golden period of Muslim ya, Profesor Dr. Salihah binti Haji Yaakob daripada channel Rashid Sheikh Abdullah ya. Oke, langsung saja guys kita play videonya, tapi seperti biasa jangan lupa support dulu ya channel Abang Rashid ini dengan subscribe, like dan tengok video-videonya. Banyak video-video di situ yang berkenaan dengan Profesor Dr. Saleh Yaakob yang mana pembahasannya sangat-sangat menarik. Meskipun ini video sangat-sangat lama ya guys ya, sudah 3 tahun yang lalu, tetapi patut untuk kita dengarkan kembali dan belajar kembali mendengarkan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleh Yaakob ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys, siapkan kopinya, kita tonton bersama. Let's go. Ali bin Abi Talib telah datang ke Basrah. Persoalannya kenapa pula Ali bin Abi Talib datang ke Basrah? Apa cerita pula? Sebenarnya sesudah maktal Osman, pembunuhan Osman, pembunuhan Osman di Madinah kan, first Islamic city adalah di Madinah. Madinah. Yeah. Bak Rasulullah baik pada Mekah, dia buka Madinah kan, hijrah Islamic city ke Madinah. Sesudah maktal Osman, pembunuhan Osman, maka Ali pindahkan kerajaan city of the Islamic country itu ke Kufah. Kufah. Sesudah pembunuhan Ali di Kufah, pembunuhan Ali ketika itu merintah di Kufah. Mereka pembunuhan Ali, sesudah tu siapa yang sebenarnya orang Syiah yang bunuh Ali, bukannya Muawiyah. Maka dipindahkan. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu orang Syiah. Kejap, kita dengar lagi. Sesudah tu siapa yang sebenarnya orang Syiah yang bunuh Ali, bukannya Muawiyah. Maka dipindahkan City of Islamic tu, Islamic city tu ke Damsyik. Sebab tu boleh ada Damsyik. Okey. Kerajaan Umayyah pusatnya di Damsyik. Oleh Muawiyah ketua dia. Damsyik. Umayyah. Selepas pembunuhan Muawiyah yang ditadbir, yang di-cover itu oleh, diserang oleh bangsa Abbas. Abbasiyah. Kemudian dipindahkan ke Baghdad. Tu yang the golden period of Muslim berlaku di Baghdad. Yang mana dia punya tu dalam 100 dalam 1000 tahun. Masya-Allah. Itu cerita dia. Ha. Emas ketika itu. Ya, dia punya perubahan tu. Masya-Allah. Dan daripada bila Abbasi, kaum Abbas take over kat Baghdad, maka serpihan keturunan yang ada di keturunan di Umayyah ini, di Muawiyah ni, di Damsyik ini lari ke Andalus. Panjang cerita dia. Lari ke Andalus, diketuai oleh siapa? Anak dia yang itu, Abdul Rahman Ad-Dakhili. Jadi Abdul Rahman Ad-Dakhili yang membuka Andalus. Di Andalus ada cerita lain lagi. Dewasa dia lari, dia bukan lari seorang diri. Dia lari bawa engineers, bawa doktor, bawa pembesar-pembesar yang bijak-bijak ke tamadunan. That's why dia boleh membina tamadun di Andalusia. Tetapi perlu ingat, siapa Andalusia sebelum tu? Andalus milik siapa? Sebenarnya Andalus bukan nama Andalus. Okey. Sini satu kesalahan yang
silap faham. Orang kata Andalus tu dulu nama Andalus, kan tukar Spain bila dia tu. Bukan. Spain memang dah ada nama lah. Oh. Ha. Bukannya. Bukan. Bukan. Spain. Semua orang percaya macam, oh, kita ingatlah negara itu. Itu. Spain tu memang Spain. Rasa Spain lah. Mana Spanyol? Andalus ni satu wilayah kecil sahaja di Spain. Oh. Satu wilayah kecil di Spain. Ketika Abdul Rahman Ad-Dakhili datang, makna dalam lingkungan lingkungan 3-4 hijrah. 4 hijrah lah kita katakan. Sampai situ, di ke Andalus tu ada satu kabilah Jerman, kabilah Jerman. Jerman. Jerman ditakluk oleh orang Jerman. Nama dia Germanic. Dia panggil nama kabilah Jerman tu Vandalus. Vandalus, Vandalus. Jadi bila orang Arab datang daripada yang Muawiyah daripada Baghdad daripada Damsyik mari tu, dia tak sebut Vandalus. Dia sebut Andalus. Itu ceritanya. Ya, Arab kan. Ha, no wonder lah orang Spanyol marah dekat orang Islam di Spanyol. Itu ceritanya. Okay. Tanah tu bukan milik orang. Kita yang silap faham cerita. Wilayah tu di dalam Spanyol lah. Spanyol. Di bahagian mana tu? Dia dekat Valencia. Valencia tu terletak dalam Andalus. Andalus. Andalus dulu baru Valencia. No. Valencia tu bandar kecil je, kampung je macam ni kan. Kalau kita tengok ada daripada Valencia semua kan, pemain bola siapa tu daripada Andalus. Jadi sekarang ni Spanyol kan besar. Macam Malaysia lah. Jadi Andalus tu macam wilayah Kelantan. Negeri kecil. Negeri kecil bila. Kita silap faham tarikh. Andalus tu bukannya bukan milik bukannya tu, dia adalah milik Kristian Jerman. Satu kabilah Jerman menakluki Andalus tu. Nama kabilah tu Vandalus. Vandalus jadi Andalus. Vandalus. Jadi selama ini kita salah guys ya, mendengar cerita ataupun cerita yang ada gitu kan berkenaan dengan Andalus. Jadi berarti asal muasalnya memang sudah Spain gitu kan. Masya Allah. Dalam mana ada V ya dalam benda ni saya jumpa dalam buku dalam buku Shockedev. Dalam buku Shockedev. Ustaz yang baca buku Shockedev, boleh jumpa? Ah, ini. Masya-Allah. Ada bukunya. Ada sebut Ustaz, kesiannya budak-budak kena cakap dalam kelas ni Ustaz kata. Itu. Back kepada yang tulisan tadi kan. Jadi Abul Aswad, dia dilantik sebagai hakim di Basrah. Jadi masuklah hari satu hari tu ke jalan lah kat Basrah. Eh Abu Aswad, satu aku dengar orang ada cerita kat aku ni, banyak kesalahan nahwu berlaku. Orang bercakap Arab salah ni. Sebab Basrah ni tepi pantai. Bila tepi pantai, dia menjadi pusat perniagaan. Bila pusat perniagaan, orang datang daripada timur barat situ, orang asing datang. Bila orang asing datang, penduduk Arab dia hilang ke fasihan tu sebab dia bercampur berkahwin dengan orang asing. Jadi betul. Benda ni menjadi ketakutan bagi orang Arab. Jadi that's why Abu Ali berkata kat Abdul Aswad, mu kata sanek nahwan. Mu buatlah mana-mana yang boleh betulkan balik ni lidah Arab ni. Tu yang Abu Aswad buat tu. Tu baca dah bawa pusat kita. Ustazah mengajar benda tu. Ustazah ingat sosok. Dia kata, dia bawa lah perkataan semua tu nak betulkan ni benda tu. Dan ada pendapat mengatakan Abu Aswad tak buat. Abu Aswad hanya buat titik ya. Dia kata, sekiranya kau melihat aku buka mulut A, mu letak titik atas. Kiranya kata I, mu letak titik bawah. Kiranya kata U, mu letak tengah. Itu asal-usul boleh ada tulisan. Tulisan bertitik. Maknanya sebelum ni tak ada titik pun. Tetapi dia boleh baca sebab itu tulisan dia. So no wonder lah kalau Rashid tengok tulisan tu kan, Ustazah kata tadi yang paku-paku tu, is evolusi. Daripada itu sebenarnya, mengikut Tahir Bakir, profesor daripada Baghdad,
Dia juga kurator kurator muzium Ashurbanipal dekat dan kurator muzium Baghdad. Dia bila dia terjemah tulisan Pak Ku tadi dalam bahasa Arab cepat. Oh. Ni terjemah daripada tulisan Pak Ku tadi. Semudah. Ada kaitannya. Ada 12 sebenarnya ada 13 3000 tablet. Kemudian digantung-cantung dapat 12 cerita. Oh. 12 cerita. Yang usahlah baca ni, yang usahlah duduk kaji ni, tablet yang ke-11 menarik. Ni you all can highlight. Tablet ke-11 cerita pasal Taufan. Oh. Bila usahlah baca, serupa dengan Bible. Mana Bible? Okay. Ni, ni. Serupa dengan Bible, surah Genesis. Dalam Bible cakap apa? Ni. Tablet 11. Dalam dia kata makna dia ambil cerita serpihan-serpihan. Jadi kalau kita istilahnya boleh jumpa dengan Profesor Dr. Saleh Hayakub ini guys, kita lebih gimana ya? Lebih kayak wow, kita bisa belajar apa yang ada di unek-unek kita, kita tanyakan bagaimana sejarah tentang ini, bagaimana Islam. Wow, keren banget. Lepas tu dia kata masa tapi nama lain orang bina kapal dalam ni. Orang bina kapal Otonobishti. Yang dalam ni dalam Epic Gilgamesh ni tulisan Paku tadi, orang bina kapal adalah Otonobishti. Okey. Sama dengan finish tadi. No. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey guys, itulah pembahasan tadi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleh Hayakub berkenaan siapa bunuh Sayyidina Ali. Ternyata terungkap sekarang bukan Muawiyah ternyata guys, ternyata itu Syiah. Ya Syiah yang membunuh Sayyidina Ali. Terus sekarang Syiah itu menganggap Sayyidina Ali adalah yang diagung-agungkan seperti itu, dan sahabat-sahabat yang lain itu yang dihina-hinakan. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai umat muslim ya, kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, Utsman dan Ali. Sedangkan mereka menghina daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Allahu Akbar. Allahu Akbar, terungkap sudah guys ya. Wow, sejarah yang jarang kita ketahui. Sampai profesor tadi mengatakan bahwasanya saya kasihan dengan budak-budak karena dia belajarnya itu tidak ya, belajarnya dengan kurikulum-kurikulum yang orang barat buat gitu guys ya. Sehingga kisah ataupun sejarah yang kita dapatkan itu berbeda, dan itu adalah sebuah doktrinan ataupun bisa dikatakan ya orangnya biar tidak tahu yang asli itu bagaimana. Allah. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Rashid Asyikh Abdullah. Nah ini Masya Allah, bagus channelnya guys ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.